hari ini kita alhamdulillah sedang berada di daerah Arjasari. Kebetulan di hadapan kita semua ini sedang berbincang-bincang dengan ketua RMDH Mekar Rayu, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Arjasari. Dengan Bapak siapa hari ini, Pak? Pak Daung. Beliau ini adalah kesehariannya di sini, Pak ya. Iya. Aktivitas di sini dan lebih konsen ke kopi paling banyak. Iya. Bisa sedikit cerita Pak tentang keunggulan kopi di sini dibanding dengan kopi-kopi yang ada di daerah lain? Iya teh, kopi teh ayah nganu sejarah. Di Jukur ini teh jadi bangga, nate memelak teh tuan Debel. Belanda Pak? Belanda. Belanda tuan Debel. Nah, iya sebagai anak-anaknya pelak Tuan Debel dahulu peninggalan. Nah, itu dilanjut ku ayeuna dikembangkeun aya waktu itu mah kopi teh di babat ya. Diareng Datuk Payu cenah. Oh. Gitu. Ayeuna mah kopi teh Dining Payu malahan mah dunia kopi. Nah maka ku abdi dikembangkan dari ieu kopi nyaeta nu ngateungkeun sejarahna ti Tuan Debel jeung Tuan Henem itu dua ieu itu itu dua non dua Belanda nyaeta Tuan Henem anu Arjasarina Tuan Debel na ieuna jugul Cikawalu Cikuya sama Tuan Debel apa sama Tuan Debel gitu. Bangunan-bangunanana sekarang habis. Ku rayat dihancur gitu. Oh, kawetna di dieu aya bangunan. Ah iya, bangunan-bangunan tembok-tembok. Mungkin tempat penggilingan kopi, kawetna tukang kopi gitu. Iya, tempat itu kopi, teh gitu. Oh. Nah, itu. Tuan Debel, berarti nya Pak ieu masih mehaneuteun. Debel teh berarti kapungkurna anjeunna sok ngilingan badminton mah. Ayah singa, ayah debel, teman. Jadi, di Gana bisa jadi. Ke apal bentuknya, kira. Dobel, teman. Debel. Ke apal bentuk. Iya, nanya bentuk. Bentuk jelemana, kayak nganukur seserat beja, weh. Menangkan namun, ayah nama abdi, mah incu na. Pemidina, ya, teman, pengitan generasi kasabarahana, gitu. Nah, gitu. Nah, ayah sejarahna, buktinya. Temoknya, kan itu ayah saitik-saitik, kari, galah luntung. Peninggalan. Peninggalan, anak, ya. Zaman walana. Zaman walana, tak gitu. Tadi di bawah ada gedung yang terakhir, itu. Mohon. Tak, itu, teh. Pondasina, teh, pondasi Belanda, teh. Pondasina, teh, gitu. Ditaikin dibangun lagi ke Padul Hamid dan Bu Lilis. Oh, pondasi nanti pondasi Belanda. Pondasi Belanda aja. Oh. Itu di bangunan kaluhur nama Seep. Seep. Oh. Ya, dirugrugkeun pan. Mohon. Nah, dibangun deui ku Padul Hamid. Nah, itu. Tah ieu teh kopi teh jenis kopi teh Bourbon tipika teh aya ti Belanda na. Maka kopi geus cocok ieu mah. Nggak cocok di dia. Ya. Nggak cocok di daerah ini. Nggak sesuai dengan tempat. Kontur alamnya. Ya, dengan kontur alamnya. Nah, gitu. Berarti gula kene iya, di daerah dia, di patan di Puntang mah. Ya, gula kene di dia. Di Puntang mah, sejarahnya Puntang mah pemancar. Radio Malabar, tempatnya. Ya, Radio Malabar. Mau kenal namanya. Nah, eta. Sebetulnya mah, kopi mah di dia. Di... Cikawalu, Jogul, Cikuya, di dia. Cikuya, seberapa hektar itu lah? Lebih ya 30 hektar mah. Wah. Ini abdi tahu itu di dinya itu kebun kopi na. Nah itu dan kuraya teh kelantaran kopi na ke Payu. Nah di babad, di arang. Nah tangkal lagi gus, wah tangkal besar bawa jeng kira tak. Di arang kopi kerlebet oke. Okay. Ada ke Payu, padahal lain ke Payu. Jadi kalau teh teh nyaho pasarna. Ah eta. Teu apal pasar. Pasarkeunana. Ai produksi mah tiasa, rupanya gitu. Melak kitu nya ahli. Nah, kan gitu. Ngamasarkeunana, pasarkeunana ka mana cen ieu? Mohon. Nah, gitu. Paling kan hanya sebatas konsumsi pribadi menurutnya. Nah, gitu. Tapi da pahit ke mana. Nya.
Tah ieu teh berarti Pak kopi-kopi anu aya-ayana teh ieu teh yuswana teh tos taunan. Siswana ieu nya umurna geus wah. Heh teh plak-blana we baheula sabaraha taun. Lamun misalkan dihitung tina kemerdekaan terus 75 tahun berarti kan gitu tuh 75 tahun lamun misalkan di zaman sebelum kemerdekaan biasa nah. 75 tahun langsung iya tangkalan sebelum artinya sebelum kemerdekaan itu sama Belanda teh kerajaannya lah teh Helmina tehnya benar gitu hari Belanda mah kerajaan sebelum Belanda sebelum kemerdekaan namun punya Helmina kerajaan Helmina datang Belanda ngajajah ke urang mah gitu iya gitu. Saya menurut dengan salah tadi ada gitunya ini aki ngabrol kakak ya kejuan tuh nggak ada gugene dari budak menjawab tinawan lalakon ken kolot gitunya ya itu malahan menepi ke aki mah di nuti bapak gitunya bapak nuti bapak gitunya di payahanan aja malahan ku Jepang Jarjasari aki aki Muhaji aki na aki mana pak? Nya di payahanana ku eta di ditu ta eta teh nujeun kacamatan teh tanah aki urang ngudeuteunkeun banyak di dinya heeh aki Muhaji ta di dinya jadi kieu ceritana teh datang penjajah dicit penjajah teh aya nu kieu eunah eta jeruk bali teh nu sagelor de rantong bubuk diburuan teh itu dah ayah pelak eta jeruk Bali itu ciri ni jeruk eta sawo ka sawo sawo walana di sawo nya itu gitu jadi datang Jepang datang eta entil guna cek Jepang teh cek Jepang teh cek aki urat teh enak cina gitu nah, langsung diala digorogot jeruk teh hanya pahit dah lain gitu cara lah ada di pesekela itu apa jauh pakai roh temak itu oh di Jepang mah gua punya jeruk temak mau tentunya ada budak teh keraletik dah budak nanti budak tuki kita lah keraletik kena si bila lah panggede nate gede gitu panggede nanti menangkan ayo jeruk iya mana nah itu mana padahal mah juru bicara padahal beda aku juru bicara nanya lain gitu bicara melakna disesek kolote disangka namuran iya ngalonyeng disangka gitu pas dahar pahit gorogotnya temat nah itu dendam eta mah dewa uka artinya wa gitu wa uka wantu wa nang apa namanya lima ibu dulu siapa teh babu ai bapak dia bungsuna di pangletikna pisan itu marahan di kukut na di barakku di inti nyulikan jela nyulikan Belanda teh ka dieu nyulikan Jepang Belanda teh nu di dieu teh nu di dayeuh kolot teh itu dia follow tuh didinya, pan gedung-gedung nanti didinya di model daerah itu kan, sama Jepang. Didinya dengan di daerah pun sakit kan itu gini nggak tau, gedung-gedung nol, coba itu, guha-guha gini itu. Guha Jepang, guha Jepang itu didinya. Jepang menyunan guha karena sepan didinya, bangunan itu takarinya uline, dulur teh, ayah kelenteng-kelenteng, kok lu tewak pencit, Jepang, kakuan uak dah ya. Ada bedil tu bisa, dan teh tu bisa kau alungkan bedil nama, gitunya alungkan bedil nama. Dakwa ke hari tak mau panggil, munte amun awak nunudukan, nanti nunudukan, nyata bu, nanti bewak nanti di pamoyanan, anu dipakai pesantren, yang kuha di nak di luaran ada puran awak. Oh bewak ke, awak nggak operasi penting deh, bus nyumput kadinya. Musuh kita ngan aya aya nu apa bisa gelingin dia ta bangsa urang na pengkhianat bangsa urang teh na mah dituduhkeun beulang apa mah nepi ka dilaanan ka nyut kontolna ge atuh disiksa na ge tit kitu nya dikit-dikit kitu kan disiksa na geus kuku kuku mah dicabutan atuh wa di dieu disiksa na de nya beunang ku Jepang heuh beunang beunang mah pada Jepang sabarigi mah nu dipaehan nya
gitu. Sistemnya teh kita di Karayap. Penting. Udah umat turunan jago nya. Ya model ieu teh model teh jago. Perang gerilya teh gitu. Iya teh apakah dia perang iya teh perang gerilya teh tilu mah kitu warga urang mah kan nyumput nyerang mundur deui sulumputan kitu nya banyak gerilya teh sama pengkhianat mah moal pangi tah eta bangsa urang mah aya eta aya pengkhianat teh ya madang dengan dina film si Pitung eusa nu eta jeung Jepang teh si Pitung lain bohong eta nyaritakeun teh bener nya sareng kalaman ku Dani Aki Abdi kitu sejarahna persis pisan. Ya, ya, ya. Itu percis pisan gitu deh. Pedah dibere rokok merenya. Nah itu pedah gitu berarti pada umah kalabetna nu pertama nempatan daerah dia merenya ada di dia sampai kurang awalun mentanya ya. Mah rumah tadi dia tanya ya sabaraha hiji di Ciburuy keneh ge di dia Atmaja dina kebon kopi dina kebon kopi plak Jepang. Didinya nu gedong anu pertama bisa didinya nya ning ngebulilis tapa Abdul Hamid didinya dua meni mah teh tuluy deui kalebak ka Ciengang gitu teh da Aki Suwita gitu kan ka Ciburuy kan ditu Mang Arif mode bapak-bapak Mang Tono eta nah itu dah imah teh kan sabeunya da desa teh Desa Mekarjaya Desa Baros lebet masih kena Desa Baros Desa Baros Desa Mekaran mantanya nya di Mekar malahan mah aya keneh aya geus urahan baheula na ge. Pami ieu Pak, sauninga Bapak. Eta dina mian Gunung Sangar teh naon ta Pak aya sejarah mah pangitan Pak. Gunung Sangar teh memang eta aya batu susun di dieu teh. Aya batu susun teh nyalah daerah teh angkerna lain lumayan teh baheula mah. Pohon angker pisan di tadi di situ. Ayeuna mah kayak dia tapi tetep kana batu susun teh. Nyalah kana 5 kiloan mah aya ka batu susun teh. Batu susun. Nya lokasina masih aya ayeuna. Aya, aya kene. Batu susun. Kitan bentukna batu nyusun gitu tuh. Batu ngan geus teu kumaha nya jadi batuna teh. Tapi posisina masih alami tah can. Masih alam. Masih alam. Masih alam. Masih alam. Eta mah da jigana amun di gali di boker mah semacam candi deui. Oh. Pasti aya peninggalan itu sejarahna juga. Mohon-mohon. Aya peninggalan. Biasa wae teh Pak pamili gali matanya. Wah di lebetna aya harta karun juga napa kan? Mode piramida enak ngaranna. Piramid. Piramid. Mohon piramid. Kitu. Masih di daerah Cianjurnya nu aya. Semacam di Gunung Padang deui kitu. Tah mohon Gunung Padang. Padahal bekas candi eta ge. Mohon. Ieu ge bisa wae ieu ge. Esok ge da nyusunkeun batuna ge. Jika mau naya benang jelema tapi di alam. Nah, gitu. Sangar ya. Nah, sangar. Ya. Sangar itu kan harus sate. Serem ya punya sangar itu. Serem ya, sah. Gak batu nang kos gorila, gorila eh baca. Mabung naga di gunung. Yang dah, alah bahulam disebutkan sangat tidak benar. Ayo nak dah. Kukolot bahulam, cekolot bahulam sangat tuh menang itu nang kadin. Enten sangar teh lamun bahasa Indonesia nama serem gitunya. Serem nya sangar. Sangar. Sangar serem. Sadis. Nuhun. Sangar sadis we. Da ti payun mah amun anu sok teun ka dinya teh jelema teh sok leungit teh. Leungit teh puguh raratanana deui. Mineng kajadian. Nuhun. Atawa apa anu leungit teh anu maksudna sanes orang orang dieu atawa napi anu ngahaja orang tebi ameung gitu. Orang tebi nu ameung. Oh. Teu mang pendatang. Contohnya ting nugelo ting nau nak bapak nama amun ayah jelema ting kemudian ting buat mistara balik deh ting tului mang perungkat itu tapi ayah nu pernah mangihan bangke nak sek anu sokalu ya ya gitu masuk lelewengan mulai tukang masuk ngalahwe nu karena itu buat buat nah itu jadi guys itu mungkin apa ya disebut sangar itu karena serem gitu ya jadi dia sangar jadi pas sering apanya ngengin berita gitu bahwa Mena. Sering anu teuih deui gitu nya. Nah, gitu. Tapi sanes warga dia gitu nya. Sanes warga dia. Ngadon ka ameng ka dia ya, gitu. Ngadon. Lah ieu urang dia mah geus apa adatna leuweung ieu. Ah, geus eta. Geus wawuh deui. Tah nya nya. Geus wawuh deui. Karakter alamna terus terang. Geus kakuasai. Kakuasai da. Lahir di dia, lahir di dia cek balik terus ka asuh gitu alamna. Geus ka asuh.
contohna ieu ieu ge da lain kebon pinus atuh keur abi keur alit gitu. Mohon. Ieu teh kebon mala, mala teh sagala de mobil teh lain bohong di ditu tangkal mala. Kainya. Nya kai rasa mala. Sok dianggo bahan meja gitu. Nya kai rasa mala, rasa mala. Nah gitu. Ditebang mala na ganti ku pinus ieu. Itu ya mala ini. Kebon mala. Dari di CTIS di Gunung Kolotok nepi ka di situ nepi ka Batu Korsi nepi ka Wangun. Ta ayeuna kagali mode situsna contohna mode Batu Nancep, Batu Tapak, Batu Gamelan, aya Batu Kantil, Batu Susun, itu kasur aya. Batu kasur aya, Batu Pedang, Batu Pedang. Nah gitu. Aya ayeuna eta nana. Kaungkap gitu nya. Nah, kaungkap gitu. Ta ngawitan ka explore ieu Pak, ka explore daerah wisata. Ieu kan potensi wisata pa nya. Kabupaten Bandung pan ieu mudah-mudahan jadi peratosan pamarentah gitu nya ka ayeuna ieu langkung diperatoskeun oge. Ieu ngawitan di irah apa tah ieu mulai dipublikasikeun, mulai diekspor gitu ka dilempar ka publik gitu bahwa aya titik wisata di daerah dia gitu. Sabaraha taun ieu tah? Teu acan kakarek ayeuna-ayeuna ngarintis teh kakarek sarat ngimpi-ngimpi weh gitu. Kakarek sarat ngimpi-ngimpi weh marahan proposal mah atos ka ditu ka Jakarta. Anu ka dibaca duka henteu. Nah, gitu nya. Ditampung dulu guys, biasa ditampung dulu. Nah, gitu. Nah, karek kitu weh ngimpi-ngimpi. Alhamdulillah ieu mah jeung Pak Ipin ya. Diduga-duga di kemari menang dana atau yang dia bisa ngabangin kikilan mudah-mudahan sih seterusnya ya. Nah gitu adi boga pokna boga komunitas kopi mudah-mudahan ya kopi nasin pira nah gitu. Amin. Kopi teh da ye adi teh disebut organik teh nya kopi teh da memang ti belanaan oge melakna teh teu dinanaon da teu dipupuk gitu tahu pupuk saya nawek gitu es tuning emang murni hasil alam tinu alam nah, dia gitu. Tanpa ada campur tangan pestisida nah, oh, gitu ari memang menurut pemerintah mah disebutkan organiknya ayah sekolahna ayah teknikna gitu ayo mah organik alam organiknya alam ayo mah saya na jadi iya mah emang jadi na emang emang kualitasnya emang saya gitu, tadi bantu ku teknologi, tadi bantu ku obat-obatan, emang tanahnya emang cocok jeung kopina sebenarnya nah, gitu. Jadi tinggal ngorgan, jadi murni gitu alami guys gitu kopinya. Nah gitu. Sacebna teh, sacebna nepi ka teh nanti dia tuh paling nggak di EW, di koren, di liliduh, di pacu. Alhamdulillah, ya. Kopina saya cocok buat merenan kopina kopi. Jadi guys, ini permasalahannya. Jadi kopi ini, kopi itu bukan kita mah kalau kualitas wani ngadu gitu jangan oke. Cuman masalah ini kita belum punya brand gitu ya. Jadi brandnya itu kita belum apa terpublikasi, belum terviralkan lah gitunya. Sehingga belum begitu banyak masyarakat belum begitu banyak mengenal gitu tumbuhan kopi yang ada di Cikuya iya banyak di Jugul banyak Jugul iya gitu. Padahal malah mau dibandingkan yang kopi nu lain mah paning adunya banyak dari apa ya kan kopina di zaman wahana kene gitu guys. Mudah-mudahan dengan berbagai ikhtiar gitu ke orang dipublikasikan, diviralkan, diupload gitu mudah-mudahan masyarakat khususnya para pecinta kopi bisa tahu gitu bahwa di sini ada potensi kopi anu luar biasa. Harapan anak teh bapak kapayun kumaha teh? Nah harapan anak mah sih. Khususnya ke pemerintah Kabupaten Bandung lah anu. Yang benghar, sami. Kopi harapan sakit. Nah itu simpel. Sing aya kamajuan eh, di masyarakatnya, di pemerintahan, di aset, gede.